Perikatan Nasional PN adalah tawaran baru kepada rakyat dan yang ingin kekal sebagai sebuah gabungan politik yang berkongsi aspirasi negara untuk generasi akan datang. Perdana Menteri yang juga pengerusi PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, PN juga ingin memimpin Malaysia dengan lebih cekap, berkesan dan kompeten serta memiliki aspirasi yang tinggi untuk terus memelihara perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan agama. Perikatan Nasional adalah tawaran baru kepada rakyat Malaysia. Perikatan Nasional is offering a new deal to all Malaysians and we are here to stay for a long time, insyaAllah. Kita ingin kekal sebagai sebuah gabungan politik yang berkongsi aspirasi negara untuk generasi yang akan datang. Kita mahu memimpin Malaysia dengan lebih cekap, lebih berkesan dan juga kompeten. Dan kita ingin terus merasai denyut nadi rakyat dan memenuhi keperluan mereka dengan penuh prihatin. Dan kita mempunyai aspirasi yang tinggi untuk terus memelihara perpaduan rakyat yang berbilang kaum dan agamanya. Kita komited untuk mentadbir negara ini dengan berintegriti dan berwibawa demi memelihara kesejahteraan dan kebajikan rakyat seluruhnya. Tan Sri Muhyiddin berucap merasmikan Persidangan Perwakilan Nasional Parti Gerakan ke-49 secara maya. Tegas beliau kesungguhan memenuhi aspirasi rakyat untuk Malaysia yang lebih baik serta disokong dengan kesatuan dan perpaduan parti komponen akan menjadikan PN sebagai gabungan parti politik pilihan utama rakyat. Selain itu, sokongan rakyat terhadap PN yang dianggotai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, PAS, Parti Solidariti Tanah Airku STAR, Parti Progresif Sabah SAPP dan terbaru gerakan juga akan lebih terselah dan kukuh apabila parti itu terbukti berjaya melaksanakan segala janji dan komitmennya. Perikatan Nasional saudara-saudari sekalian mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan kestabilan politik, mengekalkan keharmonian rakyat berbilang kaum yang bersatu padu dalam sebuah negara majmuk, menjunjung prinsip tadbir urus yang baik dalam pentadbiran kerajaan dan juga menegakkan kedaulatan undang-undang. Inilah prinsip-prinsip asas yang menunjangi pembentukan Perikatan Nasional. Sebagai sebuah gabungan parti politik, PN juga sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Selain mempersiapkan jentera parti di setiap peringkat, kita juga mesti memantapkan persiapan dengan mengambil iktibar daripada pengalaman yang lepas, iaitu kita mestilah sentiasa mendekati rakyat dan mendapat kepercayaan mereka. We must gain the trust of the rakyat that we are the government that cares night and day. Selepas dua